Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap ranperda, persetujuan akhir anggota DPRD secara lisan dan pendapat akhir bupati, dan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Takalar dan pimpinan DPRD Takalar terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin 17 Juli 2023 di lantai 2 Gedung DPRD Takalar. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Takalar Insinyur Muhammad Darwis Hijaya SP. Dalam rapat paripurna, setiap perwakilan fraksi menyampaikan pandangan akhir tentang ranperda yang dibahas, dilanjutkan dengan jawaban pendapat akhir penjabat Bupati Takalar, kemudian dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara penjabat Bupati Takalar dan pimpinan DPRD Takalar tentang ranperda tersebut. Pertanyaan, masukan, saran, bahkan kritik yang telah disampaikan oleh beberapa fraksi, baik dalam rapat paripurna maupun rapat pembahasan barang anggaran, akan dijadikan bahan dan masukan yang akan diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah untuk terus-menerus berbenah diri dalam melakukan perbaikan atas tata kelola anggaran pendapatan belanja daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar. Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua, Penjabat Bupati Takalar, Sekda Takalar, perwakilan anggota Forkopimda Takalar, Sekwan, semua fraksi anggota DPRD Takalar, dan para pimpinan OPD sekabupaten Takalar serta LSM dan awak media.